Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing cara memilih bibit anggur yang baik. Ya, jadi bibit anggur yang baik itu sebenarnya diperlukan untuk mempercepat proses pembuahan nanti. Artinya gini, kalau seandainya bibit yang kita ambil ini adalah kita dapat ini adalah bibit yang uh, kurang bagus, maka akan ada proses stagnan. Nah proses stagnan ini untuk memulihkannya butuh waktu berminggu-minggu bahkan ada yang sampai satu bulan ya teman-teman nah, ini kenapa kalau misalnya saya sebut eh, saya lagi punya project tuh membuahkan anggur dalam umur tiga bulan tantangannya kan seperti itu tapi enak nih karena bibitnya dari saya jadi bibit yang saya pilih adalah bibit yang sehat nah kalau bibitnya stagnan nah seperti ini contohnya ini adalah bibit yang stagnan ya teman-teman ini sekarang udah kondisinya udah mulai sehat, sudah ada tunas baru dari bawah. Nanti ini akan saya lihat kalau memang ini uh, yang lebih tinggi ini tidak kunjung-kunjung vigor, -kunjung meskipun ini kan akan saya rangsang dulu pakai uh, asam amino. Uh, kalau sudah dikasih satu sampai dua kali asam amino tetap dia tidak uh, Figur maka akan saya potong di sekitar sini. Ini nanti akan saya tunggu boot, atau manapun tunas manapun yang lebih figur. Itu akan saya pelihara, termasuk ini juga nih. Nah, ini bibit saya beli dalam kondisi sakit, ya teman-teman. Ini memang. Uh, belum di belum saya berikan perlakuan yang ekstra ini masih di polybag seperti ini nih memang polybag seperti ini kurang bagus ya teman-teman tapi dari awal memang bibit ini sangat sangat kerdil ya teman-teman ini sudah saya kasih satu kali asam amino sudah mulai cerah ya pucuknya cuma memang uh, ini di saya sudah lebih dari satu bulan nih teman-teman nih Tem saudaranya itu sudah besar besar ya oke okay. nah kalau yang ini ini juga dulu saya beli ya saya beli bibitnya borongan bantu teman ya ini bibitnya saya beli 500.000 per uh, 10 pohon jadi 50.000 ini stek ya teman-teman nah ini seperti ini contohnya contoh bibit yang baik itu uh, contohnya seperti ini ini contoh bibit yang baik yang memang saya kembangkan sendiri kriteria bibit yang baik itu adalah ini contohnya ini adalah jenis manicure finger ini jenis manicure finger Uh, bibitnya itu sudah punya sulur dan minimal punya daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minimal 10 daun kenapa? sebenarnya minimum daun ini juga bisa kecil-kecil aja ya teman-teman cuma untuk teman-teman yang beli bibit kenapa 10 daun? kalau sudah lebih dari 10 daun atau minimal 10 daun itu artinya sudah ada akar dipastikan sudah ada akar ya sudah ada, ada akar ya teman-teman di sini kalau sudah ada sulur berarti sudah siap untuk dipupuk Minimal pupuk ringan hidroponik atau apa gitu ya, kalau terlalu kecil takutnya belum ada akar. Nanti sampai di rumah teman-teman, sudah figur-figur, sudah subur-subur, tapi ternyata kemudian stagnan, kerdil, dan tidak tumbuh. Nah ini sebenarnya bukan salah teman-teman juga, bukan salahnya penjual juga ya teman-teman. Tapi -teman. nah, memang kita yang kurang ilmu ya. Nah seperti itu, jadi uh, 10 daun ya. Terus kondisinya pucuk aktif ya teman-teman seperti ini Ini pucuknya aktif artinya cerah ya pucuknya ya Pucuknya terus bertunas Nah kalaupun kecil ya Kecilnya seperti ini Kalau di saya sebenarnya uh, Meskipun bibitnya kecil karena memang saya yang bikin Nah seperti ini dipastikan akarnya banyak Nih ya jadi sebenarnya tadi dibilang harus 10 daun, gitu hanya untuk memastikan bahwa akarnya ini sudah tua, ya sudah ada, sudah ada akar. Nah, kalau di saya karena memang yang saya grafting itu adalah tanaman yang sudah uh, rustoknya yang sudah berakar. Jadi begitu entresnya menyatu, maka siap untuk tumbuh dan akarnya udah panjang. Ya nah, teman-teman, di sini ada jenis-jenis mundrop, karnival. Nah ini juga sempat stagnan nih teman-teman, lihat nih ini sempat stagnan setelah saya aplikasi asam amino nah sini sudah aktif nih sudah figur ya ini sudah aktif nah ini contohnya pucuk yang aktif itu yang sudah sehat seperti ini nih bisa dilihat mengkilap lalu kemudian ada sulurnya terus uh, ruasnya juga sudah mulai memanjang seperti itu ya ini juga sempat sempat apa stagnan ya lama ya saudaranya udah meninggal <laughs> udah mati ya nah ini ini rejo pentung ini juga sempat stagnan nah sekarang sudah mulai vigor tapi kalau kayak gini sebaiknya jangan dibeli dulu teman-teman ini kalau saya saya pastikan ini ada akarnya tapi kalau di luar sana kita belum tahu sekecil ini belum tentu ada akar ya teman-teman nah pucuk juga tidak terlalu panjang ya pucuknya juga tidak terlalu ruasnya tidak terlalu panjang belum ada sulur meskipun sudah mengkilap nah hati-hati untuk bibit seperti itu seperti itu nah di sini juga ada Velas ya. Ini Velas. Ini juga udah sehat ya. Cuma lihat pucuknya belum aktif. Nah, ini nih pucuknya nggak aktif nih. Lihat Ya. Pucuknya tidak aktif. Ini contoh pucuk pucuk yang tidak aktif. Nah, meskipun terlihat sehat, tapi ditakutkan di sini ada gangguan jamur pada media tanamnya. Ini juga saya beli nih bibitnya ya, teman-teman. Ini bukan dari saya. Karena saya mau nambah koleksi anggur ya, koleksi anggur. Dan ini saya beli untuk Velas. Makanya media tanamnya beda sendiri ya, lebih banyak sekam mentahnya nih kalau saya menghindari menggunakan sekam mentah di proses eh, pembentukan penyediaan media tanam baru saya ya, karena media sekam mentah itu dapat berpotensi menimbulkan jamur dan bakteri ya teman-teman. Nah ini contohnya juga nih, ini adalah bibit anggur kecil nih, ini waktu grafting akarnya belum panjang nih, baru berkalus. Nah sampai sekarang saya yakin ini belum ada akarnya teman-teman Bentuk daun Seperti ini Nah hati-hati Ini biasanya kalau beli online Yang dikirim Yang begini saja bisa dikirim ya teman-teman Belum ada akar ya Tumbuh Ya figur Ini sekitar berapa daun nih Bahkan udah ada sekitar Kalau dari bawah sini ada sekitar 30-40 cm Ya 30 cm Dari bawah Tapi ya Ini sangat tidak direkomendasikan untuk dibeli ya teman-teman Nah caranya untuk dapat bibit yang bagus adalah datangi tempat pembibitan ya teman-teman datangi tempat pembibitan milih sendiri ya milih sendiri jadi teman-teman bisa dapat uh, bisa dapat bibit yang sesuai kriteria yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-temannya uh, sebenarnya tidak mesti sama tapi dengan apa yang saya bilang tadi Paling tidak teman-teman bisa dapat bibit yang memang secara teori uh, meningkatkan peluang hidupnya. Tujuan kita juga adalah untuk mempercepat pembuahan. Seperti tadi yang saya bilang bahwa supaya tidak ada yang stagnan ya. Stagnan itu sangat mengganggu ya teman-teman. Meskipun saya bisa bilang untuk mencegah stagnan, teman-teman bisa uh, menggunakan asam amino ya. Tapi Mungkin asam amino juga mahal yang pabrikan ya, membuatnya juga tidak mudah karena butuh waktu yang lama ya, kurang lebih satu bulan, lebih dari satu bulan, bukan kurang ya, lebih dari satu bulan, dan uh, tentu uh, itu akan menghambat waktu teman-teman. Nah jadi siapkan memang uh, pengetahuan tentang memilih bibit dan bibit yang baik itu sehingga teman-teman. Uh, tidak salah pilih bibit oke okay, teman-teman itu saja dulu teknik memilih bibit uh, oh iya dan pastikan jenisnya ya teman-teman belajarlah karakter daun karena di sini juga ada ini ini adalah cutting ya Isabella yang akan kita sambung pucuk ya jangan sampai teman-teman dapatnya belinya varian impor dikasihnya varian Lokal oke teman-teman uh, Sampai jumpa di video berikutnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh